Hai semuanya, kali ini gue mau kasih kalian menu sehat dalam rangka menyambut holiday nih. Mulai dari breakfast, snack, dan juga makan malam. Nah, untuk yang pertama kita buat snacknya dulu ya. Ini kita akan buat chia pudding. Kalian tinggal campurkan semua bahan dan aduk rata. Dan biarkan chia seeds-nya itu menyerap almond milk yang ada di dalamnya. Sehingga nanti akan menjadi tekstur seperti pudding ya. Dan untuk breakfast-nya kita buat no bake granola bar. Ini cemilan kesukaanku kalau misalnya untuk breakfast gak mau terlalu berat. Ini gampang banget. Sama seperti tadi, tinggal dicampurkan semua bahannya dan aduk rata. Lalu bentuk di wadah kontainer seperti Pirex seperti ini ataupun kontainer plastik juga nggak masalah. Lalu simpan dalam kulkas selama semalam sehingga nanti besok paginya kalian tinggal menikmati. Dan ini untuk dinernya kita buat chicken steak dengan mushroom and kale mashed potato. Nah ini kita sear dulu ayamnya. Di sini aku pakai dada ayam. Kalian bisa pakai paha ayam. Untuk dada ayam kita sear 4 menit untuk di sisinya yang pertama, lalu 4 menit lagi di sisi berikutnya atau sampai daging ayamnya matang. Nah untuk toppingnya lagi aku tambahkan di sini ada tomat cherry yang aku sear dengan salt and pepper. Dan untuk mashed potato-nya, ini kita tumis dulu bawang bombay dan kale sampai layu. Setelah itu kita tambahkan kentang yang sudah direbus ataupun dikukus dan yang sudah dihaluskan. Beri sedikit bumbu seperti garam, lada, dan juga kita tambahkan susu cair untuk memberikan rasa dan juga memberikan tekstur pada mashed potato-nya. Jadi lebih lembut. Nah, ini kelembutannya sesuai selera kalian ya. Tinggal kalian plating dengan dada ayam yang tadi sudah disir. Setelah itu tambahkan tomat dan jadi deh. Nah, ini untuk granola barnya kalian potong-potong. Dan untuk chia pudingnya kalian bisa tambahkan topping kesukaan kalian seperti kacang-kacangan ataupun buah-buahan. Nah, ini lengkap banget. Jadi kalian bisa breakfast dengan mudah dan snack juga jadi lebih mengenyangkan karena menggunakan oats yang lebih sehat nih guys. Jadi selama satu hari kalian bisa tercukupi nutrisi dan juga gizinya. Dan untuk melengkapi kebutuhan vitamin C-ku, aku selalu minumnya itu UC 1000. Ini sangat menyegarkan dan mencukupi kebutuhan vitamin C-ku dalam satu hari. Ah, healthy inside, fresh outside.